Saya cerita pasal hubungan dengan PAS. Tadi Cik Nazir tanya pasal macam mana UMNO dengan PAS. Kenapa kita rapat? Ini bukan pertama kali tau saya bekerjasama dengan PAS tau. Ini kali ketiga tau sebenarnya. Kali pertama, saya bekerjasama dengan PAS sebenarnya 10 tahun lepas. Sebelum muafakat nasional lagi. Tahun 2014. Yang suruh saya pergi reki hubungan dengan PAS ni, awak tahu siapa? Dato' Najib. 2014, masa itu tak ada muafakat nasional. Ingat tak sebelum PRU 14, sebelum 2018 kan, lepas itu Tuan Guru Haji Adi dengan Tuan Najib ada jumpa di hotel dekat apa tu, ada dekat apa hospital besar tu kan. Ada buat banyak perjumpaan, itu adalah prelude kepada muafakat nasional selepas PRU, betul tak? So perjumpaan itu sebenarnya gerakan awal itu dibuat lama, bukan saya seorang, ramai lagi orang, tapi saya salah seorang. 2014 tu Najib suruh saya bantu. Masa itu saya pergi, diarahkan saya untuk pergi bantuan banjir 2014. 2014 banjir besar di Kelantan dan Terengganu. Saya pergi kat situ, dia kata okey pergi senyap-senyap. Dan awak tahu saya bekerjasama dengan siapa 2014 masa banjir 2014 di Kelantan dengan di Terengganu? Dengan unit Amal. Yes. So dengan unit Amal. Yang tahu cerita ni, kalau awak tak percaya, awak tanya PAS dengan Noor. Dia tahulah cerita ini. So saya dapat dengan unit-unit Amal PAS dengan Noor. Mereka telah pergi ke Kelantan dengan Noor. Dan saya bersama unit Amal tahun 2014 telah membina, saya tak salah saya, berapa puluh biji rumah banjir di Gua Musang, di Kuala Kerai, di mana ketika itu dengan unit Amal. Dan selepas itu saya balik, saya bagi tahu Tuan Najib lepas 2014, lepas itu 2015 2016, saya kata mungkin kita perlu rapatkan hubungan kita lagi dengan PAS sebab kita nak lawan PH pada ketika itu. Dan saya ingat saya tulis pada Datuk Najib, masa tu saya tulis memo pada dia. Saya kata masa zaman Rom dulu, saya kata kadang-kadang dua puak yang bermusuh perlu bekerjasama untuk menentang musuh yang lebih besar kan. So saya quote masa tu cerita zaman Rom, saya kata lepas Julius Caesar mati, orang yang bunuh Julius Caesar tu Brutus. Lepas itu ada dua puak yang bergaduh, masa itu Mark Antony dengan Octavius. So lepas itu untuk pergi lawan Brutus ini, Mark Antony dengan Octavius ini bekerjasama menewaskan Brutus. Itu the second triumvirate. The first triumvirate masa Julius Caesar, Crassus dengan Pompey. Ini saya selalu baca sejarah. So saya tulis itu pada Datuk Najib. So kata dengan PAS ni, saya kata it could be kita punya own triumvirate. Pada masa itu memo tu kalau dekat PMO tahun 2015 2016, tak salah saya, 2016 2017, lepas itu mula-mula kita ini. Tetapi kita tak sempat sebelum PRU 14 untuk pembahagian kursi. In fact, hari yang kita hari pertama kita kalah PRU 14, saya ingat 9 Mei 2018, Datuk Najib panggil saya ke rumah dia di Langgat Duta. Dia tanya saya apa pandangan saya kenapa kita kalah. Saya cakap pada ketika itu kita tinggal 79 kursi. PAS itu dapat berapa kursi? 18 kursi. Dan sebenarnya pada ketika itu ada lagi 20 kursi yang kalau kita bekerjasama dengan PAS, kita boleh bentuk kerajaan. Dan beberapa bulan sebelum pelajar, saya tak ada dalam war room masa itu. Datuk Najib, so saya buat TN50, so saya tak terlibat. Tapi dia tanya pendengar saya, saya kata kalau kita bekerjasama dengan PAS pada ketika itu, kita boleh tambah 20 ke 32 kursi dan kita boleh membentuk kerajaan dengan PAS, kita takkan kalah dengan PH pada ketika itu. Dan selepas itu, lepas kita PH bentuk kerajaan, lepas itu barulah kita teruskan muafakat nasional dengan sampailah lepas itu the rest is history lah. So kali pertama saya bekerjasama dengan PAS masa 2014. Lepas tu masa muafakat nasional. Ini kali ketiga lah saya bekerjasama. So ini bukan benda yang asing pada saya. Dan sebab itu saya kata, untuk saya pernah tulis dalam buku saya, saya tulis Hala Tuju Orang-orang Melayu dan Islam pasca 9 Mei. 6 tahun lepas saya tulis dalam buku saya. Saya kata untuk menyatukan orang Melayu, saya kata orang Melayu di negara ini banyak pecah, tapi untuk satu padukan orang Melayu, kita perlu, untuk penyatuan nasional, saya kata kita kena menyatu padukan kumpulan yang terbesar dalam nasional itu dulu. Kumpulan yang terbesar dalam negara ini adalah orang Melayu lah.
So macam mana nak menyatu padukan orang Melayu, kita kena menyatukan dua parti besar Melayu dulu, iaitu UMNO dan PAS. Saya tulis tu tahun 2018 sebelum muafakat nasional.